warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bareng aku di Ray. Dan ini siapa? Kia. Kia, iya. Dan hari ini kita mau ngapain ya? Ngapain? Unboxing. Unboxing. Nah, kita hari ini bakal unboxing. Jadi ini dia paket-paketnya. Nih, ya, tinggi. Ya, jadi itu dia paketnya, teman-teman. Nah, ini tuh paket kaos-kaos. Jadi kayak baju kaos biasa gitu yang bisa dipakai kesehari-harian. Ini harganya beragam, itu apa namanya? Sekitar 15 ribuan sampai 20 ribu gitu. Sampai 25 ribu. Dan kita bakal buka dulu yang ini. Nah, ini kaos biasa lengan panjang. Aku belinya di online, dan ayo kita buka sama-sama. Ayo, sini, tarik. Nah, jadi ini dia teman-teman bajunya. Dua ekor. Iya, jadi ini bajunya dua. Nih, ini tuh aku pilihnya yang ukuran yang lumayan besar sih ya. Nih, terus ini tuh biasa baju lengan panjang gitu. Dan dia aku pilihnya dua warna. Sebenarnya dia punya warna abu-abu juga sih. Terus ada berbagai macam warna lain, tapi kita pilihnya yang ini aja. Ini ukuran aku ya, teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Nih. Ini bajunya lumayan tipis. Kita hari ini buka, Kia mau buka yang warna putih, nanti aku buka yang warna hitam. So, kita akan buka sekarang. Ini ada ini. Nah, kalian mau nanti kita coba. Oke. Oke, angkat ya. Nih, jadi ini bajunya ya, teman-teman. Nih. Lumayan besar sih. Nih coba Kia, Kia. Oke, jadi ini kita mau bandingin sama Kia ya, teman-teman. Jadi ini kalau dibandingin sama Kia tuh. Nah, by the way, Kia ini 6 tahun umurnya, 6 tahun mau 6 tahun dan ini gede banget, super jumbo kalau mau di Kia. Tapi ini muatnya di aku. Coba. Ini di fotonya tuh kayak benar-benar jumbo sih, teman-teman. Tapi aku mau lihat dulu. Ini aku. Di aku pun gede, teman-teman. Aku suka. Mau aku dipakai kayaknya seru deh, teman-teman ya. Kayak aku pakai dulu ini yang warna putih ya. Dia bahannya tuh lumayan adem, teman-teman. Ini lumayan tipis, tapi dia nggak nerawang walaupun dia tipis. Kayak bener-bener cocok buat baju anak-anak rumahan gitu ya. Ini kayak dibawa keluar juga aman sih, teman-teman. Coba ya. Nih. Ini kalau di aku, teman-teman. Ini kalau aku pakai baju dua lapis juga sih. Jadi lumayan. Coba nanti Kia pakai yang itu. Coba ya, pakai yang ini ya. Ini kalau yang warna itunya. Aku udah pernah bikin yang kayak gini sih, teman-teman, sebelumnya. Kan udah pernah ya, aku udah pernah unboxing sih kalau yang ini. Tapi yang warna hitamnya tuh aku nggak beli waktu itu. Dan waktu itu tuh harganya sekitar 20 ribuan juga. Coba ya. Ini tangan. Di sini, lagi. Jadi ini teman-teman, betul. Nah, jadi ini kalau di Kia, tangannya. Jadi ini di Kia, bener lagi. Nah, jadi ini di Kia, ini di aku, teman-teman. Gimana? Tuh, aku lumayan suka sih. Coba kita belakang dulu. Sana dulu, tangan dulu. Nih. Ini benar-benar jumbo, sejumbo itu. Bisa kalian lihat nih. Oke, kita lepas dulu. Ntar dulu, aku mau lepasin Kia dulu ya, guys. Coba, segitu mudahnya nih. Ini buat kayaknya buat mungkin mah deh kalau buat anak kecil, teman-teman. Ya, aku suka. Ini mau aku rapiin lagi. Aku mau ini, teman-teman. Aku lepas dulu ya. Baru habis itu kita buka yang cat satunya. Aku bakal taruh nanti ya detailnya di itu. Oke. Okay. Ya? Dan oke. Okay. Next, selanjutnya. Oke. Okay.
Selanjutnya kita bakal buka ini. Ini tuh baju anak kecil, teman-teman. Aku belinya yang minion gitu. Terus warnanya warna kuning. Aku suka banget, walaupun harganya sebenarnya yang ini tuh lebih mahal daripada ini, teman-teman. Tapi aku suka, aku beli makanya. Tada! Lihat ya teman-teman, lucu banget. Iya tuh minion kayak gitu tuh. Ini detail dari itunya. Nih, kalian teman-teman lihat tuh. Kita buka dulu. Ini lumayan itu sih, lumayan fancy sih untuk ituannya, untuk tempatnya. Terus dikasih kayak gini teman-teman. Apa ini? Mereknya mungkin ya. Oh, ini tuh itunya tempel-tempelannya gitu, Coverty. Dan ini bajunya kalau dibuka minum. Dasarnya adem, menurut aku ini lebih bagus dasarnya daripada ini ya. Iyalah, ini lebih mahal. Terus ini 20 berapa ribu ya? 24 ribu kalau nggak salah. Ukurannya tuh L, teman-teman. Ini tuh sekitar anak-anak 5 tahunan, 6 tahunan gitu. Ini aku beliinnya tuh buat Kia. Coba Kia. Nih, agak mundur dikit ya. Nih, ah, ya ampun geng, cantik banget. Nah, karena penasaran, ini ya ampun ini adem banget sih. Ini cocok banget sih kalau mau dibawa kemana-mana, teman-teman. Ini lumayan fancy gitu nggak sih? Coba, karena aku penasaran, aku mau langsung pakein. Katanya ini tuh buat anak 5 tahun sampai 6 tahun gitu ya. Aku gak tau ini dikirimuan atau enggak. Coba, cobain langsung ya. Ini dia pakai hijab, makanya agak bes. Wah, jadi ternyata dia it's not too big ya teman-teman. Ternyata nggak terlalu besar ya. Katanya padahal ini buat anak 6 tahun. It's not too big ternyata. Aku pikir ekspektasi aku tuh kayaknya bakal kegedean deh. But not. In fact it's not. Coba. Oh, dia pakai dua lapis juga sih ya. Tuh, gimana menurut kalian ini pas atau kegedean atau kekecilan? Kalau menurut aku ini lumayan pas ya buat dia sehari-hari gitu. Apalagi gambarnya minion, aku suka banget sama minion, teman-teman. Cantik banget. Oke. Nanti detailnya aku taruh di sini-sini ya. Oke guys, jadi gitu aja sih paket kita hari ini. Kita lumayan puas sih dengan hasilnya. Aku lumayan puas banget dengan hasilnya karena ini tuh udah pernah aku beli ya, makanya aku suka. Dan ini ternyata bagus guys. Jadi kelihatan kayak fancy gitu nggak sih? Tipis tapi kelihatan kayak kaos mahal gitu. Oke, segitu dulu ya video dari kita. Semoga ini bermanfaat. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.